Oke, halo semua, balik lagi di Razorball Channel. Dan di sini ketemu di akhir video, gue pengen ngebahas tadi apa yang udah gue lakuin. Biasa kalau lagi gabut, gue suka ini ya, kepikir ini sama ini sakitan mana ya gitu ya. Dan seperti yang kalian lihat tadi, di sana gue coba bandingin gear buff helm mana yang nambah damage-nya itu paling banyak ya. Antara helm Yisunsin, helm Valkyrie, sama helm Hakumen. Dan dari hasilnya tadi tuh yang untuk Wild Grim Reaper-nya ya, setelah pemakaian skill armor 2 kali lengkap dengan buff itu yang paling tinggal dikit adalah helm Hakumen ya. Artinya yang paling sakit ya helm Hakumen. Dan kalau misalkan kenapa nggak coba juga masalah ACC sama armor ya? Kalau ACC itu menurut gue yang paling efisien buat raid ya, cuman ACC Barbarian atau enggak ACC Tau Warrior buat ngisi skill, atau yang kayak gue pakai tadi ACC ACC ini ya, Gwyn Musa, itu nambah damage juga. Dan gua rasa yang paling pas adalah ACC Gwyn Musa karena itu pasif, jadi kita bisa dapat tambahan damage dengan gear pasif tapi bisa ngisi skill pakai ACC Tau Warrior kayak gitu tadi ya. Terus kalau armor paling cuman ada armornya Matador harus ngevo, dan juga armornya Billiard ya. Dan paling enak sih menurut gua Billiard ya, karena nggak harus ngevo gitu kan. Dan mungkin ada gear-gear baru misal kayak Flame Tower ya, itu kan bukan buff ya, jadi tergantung juga sih. Gue lebih suka model kayak gini, jadi yang menurut gue bisa dibandingin ya cuman helmnya, karena ada 3 gear yang efeknya hampir sama, sama-sama ngasih buff attack, yaitu helm Yisunsin, helm Valkyrie, sama helm Hakumen ya. Dan hasilnya adalah lebih sakit helm Hakumen. Dan di sisa durasi ini sekitar ada 3 menitan, gue bakal baca komen di video terakhir ya. Video terakhir gue tuh ini ya, rocket launcher ya. Oke, langsung aja ya. Dari yang pertama ada Febrian Aris Munadar. Bang, mau tanya Iron Connect bagus gak untuk hero dev yang evolution dan armor Arthur dan silver armor Arthur itu sama aja gak sih? Oh, ini yang kemarin ya, lanjutan yang kemarin. Kalau menurut gua armor Arthur yang rare sama normal itu sama aja. Terus kalau untuk hero dev Iron Connect itu setahu gua ya, kalau di upgrade itu biasanya ada ini, ada bonus defense-nya itu. Setara kayak Justice, hero-hero jadul yang upgrade-nya itu ada 3 kali, itu biasanya yang kedua itu nambah ini, ningkatin buff. Tapi gua nggak terlalu yakin karena nggak bisa dites langsung ya. Kayak misalkan Justice, dia ditulisin nambah attack, dan itu emang gua upgrade attack ya, perasaan sih emang sakit tapi nggak sengaruh itu sih menurut gua. Jadi gua rasa kalau Iron Connect jadi hero defense, mungkin kelebihannya itu devnya unlimited ya Iron Connect itu kalau udah di evo, dan juga itu doang sih ya. Jadi, tapi nggak punya kemampuan serangan balik kayak Yisunsin atau bisa kebal kayak Berserker, jadi gua rasa nggak terlalu cocok. Terus kalau yang armor Arthur normal sama rare itu menurut gua sama aja ya. Berikutnya dari Rio Hafiz, berat sebelah unik terus gak ada artnya. Ya itu kalau yang nonton sampai akhir gua bilang ya, gua balas dendam sama dia karena waktu awal gua belajar Grim Reaper dan lumayan bisa gitu ya, gue bawa nama dia, sempet gue video juga di video sebelumnya, dia pakai Uriel juga, jadi istilahnya balas dendam lah ya. Dan sama-sama nyoba juga waktu itu. Berikutnya dari Video Stay Channel, bang buat satu konten Q&A,
Iya sih, rencananya pengen juga bikin kayak gituan ya, buat jawab-jawab beberapa pertanyaan. Berikutnya dari Cerins Goreng. Bang, kalau Buklama dong sakit helm versus ACC. Oh, skating helm versus ACC Jin Sasimu. Mau nyoba sendiri tapi nggak ada gearnya, carilah. Oh, ini yang ini nih. ACC Jin Sasimu kan ini ya, dapat efek elemen resist ya. Jadi mau kena petir, kena api, kena es itu nggak mempan, dan skating helm itu ada elemen esnya, tapi kalau misalkan elemen esnya itu ke counter sama ACC Jin Sasimu, itu bakal nyangkut deh. Itu sih ini bugnya. Cuman setahu gua ini udah di fix dan nggak jadi nggak sakit sih. Setahu gua itu ya. Cuman gua belum pernah coba lagi. Beneran udah nggak sakit atau enggak? Tapi seingat gua itu pernah nggak sengaja nyoba atau pernah diliatin ya. Itu jadi nggak sakit setahu gua itu. Berikutnya dari Erwansyah. Kak tolong direspon cara mengatasi black screen di Losaga gimana ya? Jujur gua nggak pernah ngalamin black screen error atau gimana pun. Kalau misalkan error biasanya cuman gua install ulang dan itu langsung bisa berhasil ya. Jadi kalau ngalamin yang aneh-aneh itu nggak pernah, mau di laptop atau yang di PC itu nggak pernah ya. Jadi nggak bisa bantu kalau ngasih apa problem error di gamenya. Berikutnya dari Avin Bagus, Pak tolong buat tutor ganti password tapi lupa HIN sama email pertama, makasih. Ini gue juga nggak pernah ngalamin ya, gue aja baru kemarin konfirmasi email juga udah berhasil semua. Kalau password HIN itu nggak pernah juga. Jadi nggak bisa bantu. Ini kayaknya yang terakhir ya. Dari Bagus Cahyo Wibowo, Bang coba lawan user Ioriagami di konten lu belum ada si Ane lihat. Oh ini Ioriagami. Pernah dulu kayaknya ada beneran ada. Malahan gua udah FL-an sama dia. Dia niat banget Ioriagaminya itu statnya udah pol-polan ya, udah 200 lebih. Dan ya yeah, mungkin untuk kali ini baca komennya sampai sini ya, udah 5 menit. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.